Halo guys, halo semuanya, balik lagi sama saya di channel ABD. Nah oke, jadi di video kali ini tuh, seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail videonya, di sini saya akan memberikan map terbaru ya, buat kalian semua yang lagi menunggu map Airship bakalan dirilis, tapi sampai sekarang masih belum dirilis juga. Di sini saya ada alternatif map baru yang bisa kalian mainkan ya, kalau kalian udah bosan dengan map yang begitu-begitu aja. Contohnya seperti ini. Ini kita masih berada atau saya masih berada di map The Scale ya, tapi penampilannya bisa kalian lihat ini bernuansa LED merah seperti ini ya. Ini bernuansa horror. Tapi di inti video ini bukan kita membahas map The Scale ini ya. Karena map The Scale ini udah pernah saya review di video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat aja nanti di video saya. Tapi di sini kita akan fokus ke map yang akan saya bilang tadi yang kita ngomongin di awal. Tapi sebelum kita ke mapnya tersebut, kita cek dulu lobbynya, apakah ada yang berbeda. Nah oke, ini jadi berbeda juga ya, bisa kalian lihat ini ada Fiesta and Shell-nya, and Scale. Jadi yang buat mod ini atau yang modif Among Us ini sangat niat ya. Yang buatnya itu Sir Liquid. Kalian bisa cek channelnya, nanti saya taruh linknya di deskripsi video ya. Ini sangat keren ya untuk dibuat mapnya. Coba kita cek skinnya, apakah ada yang berbeda. Waduh, di pet ini ada kelilawar dong. Jadi ini seperti Dracula ya, kebetulan juga saya pakai warna merah ini. Ini yang buat betul-betul niat ini, sangat perfect buat yang nggak ada yang salah sedikit pun ya. Seperti yang di Airship kemarin itu mapnya ada yang kepotong. Nah kalau ini perfect dibuatnya. Oke, kita langsung menuju ke map yang kita bahas pertama tadi, yaitu di map Polus. Ya ini masih map Polus biasa, tapi kalian bisa lihat untuk nuansanya jadi seperti map End the Scale tadi ya. Kalian bisa lihat ini bernuansa LED merah juga. Jadi kalau kalian bosan main di map The Scale yang udah bernuansa LED, kalian bisa ganti ke map Polus yang seperti ini. Kalian bisa lihat ini, saya akan kelilingi ya biar kalian lihat apa-apa aja yang berbeda dari map Polus biasanya. Coba kita kelilingi ya. Karena saya juga nggak sering sih main di map Polus, jadi mapnya saya nggak begitu hafal. Saya seringnya main di map The Scale, yaitu map sejuta umat ya. Oke, langsung aja kita kelilingi map Polusnya ya. Oke, di Contamination udah berubah, di Specimen Room juga udah berubah nih ya. Kalau bisa lihat LED hijau. Ini seperti ada arwah-arwahnya apa ini bisa dibilang ya, di ruangan Orochimaru lah. Kalian bisa lihat ini sangat banyak ya. Sangat berubah atau sangat drastis berubahnya dari map Polus yang biasanya. Kalian bisa lihat ini. Ini jadi bisa kalian screenshot, kalian kirim ke teman-teman kalian, atau bahkan kalian bisa share video ini ya biar teman kalian tahu kalau ada map Polus yang seperti ini. Biar teman kalian juga bisa nyobain ya map Polus keren ini. Oke, langsung kita cek ke ruangan yang lainnya. Di admin tadi masih sama juga ya. Nggak ada yang berubah signifikan di adminnya. Coba kita cek ke ruangan lain. Ini kita ke bawah aja. Waduh, ada tas nih ya. Kita cek ruangannya ya. Kita cek satu persatu, tapi saya di sini masih belum hafal juga map Polus seperti saya bilang tadi, karena saya nggak sering main ya. Jadi kita masuk ke ruangan yang perubahannya udah drastis sekali ya. Nah, seperti di Electrical kalian bisa lihat ini, ada LED apa lagi itu. Waduh, di kiri ini ada apa ini? Di O2 kalian bisa lihat ini, ada pohon yang hidup ya. Kalian bisa lihat ini ada matanya dan mulutnya di situ. Oke, kira-kira seperti inilah untuk mod map Polusnya ya, sama map The Scale-nya. Kalau kalian tertarik dengan map mod map ini, kalian bisa cek langsung di deskripsi video atau di kolom komentar, nanti saya akan pin untuk link downloadnya ya. Oh iya, satu lagi buat kalian yang tanya, ini bang bisa main di online atau di publik? Jawabannya ini bisa sekali ya. Jadi tidak hanya main di free play aja atau main sendiri. Bahkan di sini kalian bisa juga main bersama teman kalian dengan menggunakan mod ini. Mod map ini ya, kalian bisa lihat ini di publik, kalian ini bisa main. Jadi tenang aja ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.